lagi ke channel kita aku, okay. So hari ni kita ada di kedai H2, geng. Okay, H2 dekat Thailand. Okay, aku ditemani dengan geng-geng kampung aku. Okay, diorang dia berteman aku kat sini. So hari ni kami cari barang untuk motor Wave, projek Wave 15 aku. Okay, sekarang ni kita tengok motor Wave dekat sini. Kita cari Hazel ni, geng. Hazel H2. Okay. So ini jual barang H2. Okay, ready up? Ready up. Ya. Itu pakai sini. Okay. Steady ya. Okay, masuk. Dah, kap. Open. Okay, banyak barang H2. H2 ni kalau dekat Malaysia ni orang duk gila, geng. Siapa geng-geng player-player Wish, H2 ni apa tahulah. Okay. Barang ni memang mahal. Okay. Itu barang-barang H2 ni. So ni motor pun ada, motor open untuk mereka. Tu lawa tempat dia punya view. Nice. So where you? Dah, dah. Ah, ya. Okay, ni tengok motor Wave. So where itu dia? Okay, eh ni motor ni. Ah, ah tu. Oh, number one. Number one, number one. Ya, number one NGO. Tengok tu, NGO. Oh, 2023 terlepas. Motor ni, geng. Motor ni. Ni apa betul ni? Eh, pakai bagi H2 aja. Ya ke? Oh. Jauh konglan ni. Mula ni. Jauh konglan. Kedai kedai lah. Kedai kedai lah. Kedai kedai lah. Dia boleh, geng. Dia lawan. Kebanyakan dia pakai barang H2. Okay, H2. Oh. Ni, geng. CNC, geng. CNC. Apa ni? Ha? Okay, piston ni lah. Piston paling badu. Kalau hampa beli, hampa beli piston ni. Piston paling badu. Eh, leke. Okay. Haa, ini memang orang duk gila. Piston-piston macam ni kat sini memang orang duk gila. So, motor pun boleh tengok tadi. Exhaust. Aku main sini cari exhaust. Dia punya exhaust memang padu, geng. Memang padu exhaust dia. Okay, dekat Thailand ni, barang H2 ni adalah barang orang kata brand lah. Lebih kurang barang macam, orang ada duit lah pakai. Ah, orang ada duit. Tapi janganlah belah-belah petani ni, belah-belah kawasan aku ni orang nak pakai sangat. Banyakkan geng belah atas, belah Bangkok, belah-belah Cemai, belah atas. Banyakkan pakai lah barang-barang daripada itu ni. Okay. Sebab dia pun berkeluar macam barang juga. Okay, dan produk-produk dia pun terbukti memang elok. Tama-tama Ezoda memang jadi kegilaan. Ezoda memang padu Ezoda. So, kita tengok. Dia punya kedai dia pun kecil. Ini kedai yang molek kan? Ya, molek. Buat kedai dia. Kedai dia ni. Kedai dia elok, geng. Kedai dia buat kedai seri. Tepi ni dia buat macam ni. Lawa lah kedai macam ni. Aku bawa mereka ni. Sebab mereka ni boleh cakap siap. Nampak ni? Ini pun orang duk gila kat ni. Pergi sang bawa pergi kendai leh.
สั่งให้ลูกค้าก้อนว่าที่ร้านไม่มีเลยไม่ได้หาเดี๋ยวกูไปจะกับเสียเดี๋ยวนี่ไปจะกับเลเซียแม่ไปจะกับเลเซียสกิสัจจ์จะกัตตากันเลยนะอยากจะกินตีน้อยไปเลยกันเจ้าตีน้อยกินตะมาเลยไปเลยกันเจ้ามาเลยได้กันได้เลยไม่เลยจะมาคอนเซ็ปต์ไทยเลี้ยงบ่อยๆก็เลยผมบอกสเตย์มาชนิดละบ่อยๆก็ตะปีนี่เบงเกลตะปีนี่มาชามตั้มไปเซอรี่คนดีบ่อยๆไปเลยละไปเลยบ้านๆสตูนี่บ่อยๆได้ดีAku pun tak mampu tengok barang-barang ni. Enak. Okay, ni apa function? Okay, kita tanya dia. Function dia apa dia ni? Function dia apa dia? Yang ni dia akan sambung dekat exhaust ni yang menempok ni. Panas exhaust ni. Ah. Okay, dia kata kalau motor ni macam pahit, tinggi panas. Dia suruh macam minyak tu lebihkan lagi. Okay. Minyak tu lebih. Enjin kau laju. Ah, dia tahu enjin baru laju dia tahu. Meter dia. Tu, ini oleh ni. Dia dah cantan lah, dah ada. Macam ni untuk beli exhaust project Wave 125 aku yang sekarang ni aku tengah proses buat. Okey. Sebab enjin Wave 125 aku sebenarnya kan pecah. So dah pecah tu dia bagi aku fit insafan. Dari kesabaran dan akhirnya aku akan comeback dengan projek-projek yang menarik. Okey. Dan aku dibantu oleh depa-depa ni yang tolong aku untuk siapkan projek-projek aku ni. Depa ni yang tolong. So hari ni kita tengok exhaust yang aku akan beli. Okey. Exhaust yang harga dekat Malaysia mahal nak mampu. Murah. Ha, kita dapat dah. Okey. Kat Malaysia jual stiker dia saja pun laku. Jual stiker saja pun laku. Main sibu dah. Hey, naik 3,000. RM110. Okey, ni Ezra yang kita akan ambil, geng. Oh ni molek je buat besar ni. Oh, ni molek. Apa supong tu? Tapi nampak ya, lain sikit lah. Orang kita beli your lemak. Lebih terbaik sikit. Dia kata Hezoh ni kebanyakan problem tak sini. Dia ada masalah banyak ke. Haa, sini lah. Ni dia main kali ni terbaik. Terbaik. Elok lah. So berbaloi lah. Elok ni. Elok ni. Elok ni. Okay, saya dapat. Saya apa halus pun. Oh tak ada, dia main memang, dia kata Wave 66 4 valve. Oh dia main macam tu. Dia spek dia, dia main siap spek dia lah. Di sini kalau nak exhaust, oh ya kata nak spek apa, dia bagi. Nak spek kalau 66, bagi 66. 66 je 7, dia bagi 66 je 7. 80 dia bagi 80, 70. Macam tu. Ini spek dia lah. Aku nak pau stiker sebab kat Malaysia jual stiker pun laku. Sekarang ni aku nak pau dia stiker. Kat Malaysia jual stiker ni laku tau. Aku tak tahulah kenapa geng-geng player-player Wave sangat-sangat gila dengan brand ni. Dekat Thailand ni orang dia gila-gila juga, tapi orang yang ada duit pakai. Nanti lagi banyak brand kat sini. Kat sini banyak brand. So orang tak berapa kisah sangatlah dengan dia punya brand ni. Sebab kat sini kebanyakan brand dan produk semua boleh pakai. Dan banyak yang produk yang padu-padu, yang hebat-hebat. So bagi stiker. Oh ngam. Gak apa ngam. Okay. Barang awal ni. Ni ada dua. Dia ada stiker kedai je ni. OS. Oh. Stiker kedai dah. OS Hajai. Okay. Thank you. Ya, aku gap. Okey, takkan famous kat kedai dia. Okey, yang mana tahu lah kedai dia ni. Okey, yang mencari kedai-kedai dia ni, barang-barang ada kat mana, geng? Okey. So, kedai dia ni dekat Hanjai. Okey, dekat Hanjai. So, nampak ni. Dekat kedai kasut. Kedai kasut atas tu. Aku pun tak tahu apa nama tempat ni, tapi yang mana biasa lalu dekat sini, yang pun tahulah kawasan ni kat mana, kan? Yang pernah lalu lah. Aku pun tak tahu nama tempat ni. Aku tak tahu nak abang. Okay, so kita menjadi beli. Okay, Ezra ni. Dengan harga sekian. Okay. So,
dulu dah kita pergi Malaysia ni. Habis. Okey. Thank you. Okey. Okey, thank you. Okey. Dekat sini tak ada ramai melahai mana sangat, geng. Okey. Pergi ke Malaysia dia mahal sikit dan susah Ezra susah dapat. Sebab tu aku beli. Pada brand-brand link ada aja dan banyak brand-brand link. Okey, dia pakai brand link banyak. Cuma kita nak pakai yang kelainan sikit. Macam tu. Okey. Okey. Thank you. Bye. Bye. Okay, see you.